First of all, aku daripada ZTV ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada korang yang selama ni sokong ZTV. Sekarang ni channel kami dah cecah subscriber lebih daripada 1,400. So, terima kasih kepada subscriber semua. Dan terima kasih kepada semua audien yang sudi menonton video-video kami ni lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. So, dan apabila Astro telah keluarkan satu trailer pada minggu lepas, iaitu trailer Beacon Film, aku betul-betul excited sebab trailer tu memang best kot, dengan barisan pelakon-pelakon yang rata-rata aku suka. Jadi telah membuatkan aku punya excitement kembali naik terhadap industri. Yalah, zaman pandemik, mana ada filem-filem baru banyak keluar, filem panggung wayang bertutup. Okey, nak arahkan Netflix, tak semua orang tengok Netflix. Kalau aku buat review filem-filem kat Netflix pun tak ramai pun orang tengok kan. So, aku ambil keputusan untuk tengok cerita Beacon Film. Kau ada ready? Jom. Beacon Film. So, jadi Beacon Film ini adalah sebuah filem terbitan daripada Empire Film Solution. Untuk pengetahuan korang, syarikat ini adalah syarikat yang sama terbitkan filem Botak yang keluar pada bulan lepas. So, filem ini diarahkan oleh Latif Zami yang dulu dikenali dengan nama Muhammad Itlo Zami. Dia ini adalah anak daripada pelakon legenda pemain-pemain tangtu, iaitu Allah Yarham Zami Ismail. So, kalau kau nak tahu, antara filem-filem lepas yang Latif Zami ini pernah arahkan adalah filem seperti Dunia Baru, filem Bravo 5, Gamatisma dan banyak lagi lah. Cerita Beacon Film ini dilakonkan oleh Sheryl Al-Haddad, Azhan Rani, Amirul Effendi, Zain Hamid, Azhar Sulaiman, Sharifah Sakinah dan ramai lagi. So, cerita Beacon Film ni mengisahkan tentang Katie, iaitu seorang penerbit filem, dengan director Rahim G. Okey, mengenai tentang suka duka dia dengan sekumpulan kru-kru penerbitan filem ni untuk menyiapkan filem terbitan diorang. Antara yang best dalam filem ini adalah dia punya barisan pelakon dia. Wow, kalau kau tengok dia punya casting diorang memang hebat-hebat lah. Lakonan Azhan Rani yang memegang watak sebagai Rahim G. Ini adalah, kau kata apa, watak seorang director lah. Dia punya dialog, kalau kita tengok, dialog dia kebanyakan dia dialog over the top punya dialog lah. Okay, mungkin saya tak berapa tahu sangat antara tentang pengarah-pengarah filem, kecuali dua orang yang saya pernah jumpa depan mata saya, iaitu Aziz Ahmad Osman dengan Muhammad Khalid. Tapi lakonan Azhan Rani ni cukup-cukup bagus. Antara yang berjaya mencuri perhatian saya macam biasa, Amirul Effendi. Kau bagi karakter apa saja, Amirul Effendi akan melakonkan watak yang diberikan kepadanya dengan cukup cemerlang. Yang ketiga adalah lakonan Sharifah Sakinah. Sharifah Sakinah dalam filem ni, dia memegang watak sebagai pengurus produksi. Sharifah Sakinah bagi saya berjaya membawakan watak dia dengan cukup baik lah dalam cerita ni. Saya suka dengan Azhar Sulaiman yang memegang watak sebagai pengarah seni. So, Azhar Sulaiman memang pelakon yang bagus. Saya rasa pemilihan pelakon Azhar Sulaiman untuk memegangkan watak tu bagi saya cukup-cukup kena. Dan antara scene yang paling saya suka sekali dan mengenai watak Azhar Sulaiman ni adalah ketika diorang batalkan satu pengabaran dalam set dekat kubur tu, masa tu sebab hujan kan. So, antara problem yang aku nampak dalam cerita ini, first sekali adalah melibatkan watak Katie ni. Okay, ini adalah minor spoiler ya. Okay, watak Katie ni penerbit, dia ada buat satu problem tau yang menyebabkan produksi dia dalam cerita tu ada mengalami satu masalah yang besar sampai diorang terkendala lah. Apa yang aku nampak, masalah tu dia tak build up tau masalah tu dengan baik tau. Tahu-tahu je benda tu meletup dan dia pop dia cerita. Oh, aku ada masalah, aku dah buat macam ni, aku dah buat macam tu, sekian. Ni pada pendapat aku, jika dia just letak beberapa scene, tak payah banyak, mungkin satu saat, dua saat ataupun tiga saat max lah. Okay, just tunjuk yang dia ada membuat satu problem tu sikit demi sikit sampai kepada hujung, climax dia dah berkumpul, meletup macam tu kan. Okay, itu baru saya buy dengan dia punya problem tu. Okay, bila saya tengok macam ni, dia cara dia buat, saya rasa, kenapa pula kau macam ni? Kenapa kau tak build up karakter dia? Itu isu utama lah. Isu aku dalam filem ni adalah dia punya editing dia.
Editing dalam filem ni bagi aku agak choppy eh. Agak macam rush dan sebagai contoh scene antara watak Amirul dengan watak Zain Hamid ni. Okey, ada satu scene tu dia duduk dekat satu warehouse tu, dia berbincang tentang permasalahan dia dalam menyiapkan filem ni. Okey, banyak dialog dia macam dia macam potong dan dekat tak habis tau. Aku tak tahu lah sama ada dialog dia lemah baru dia orang perasan masa dia orang editing tu, aku tak pasti. Tetapi bagi aku dialog dia macam tak cukup habis lah. Tak cukup habis, dia dah potong nak pendekkan diorang punya babak borak lah tau. Okay, banyak juga scene yang tertentu diorang nak tunjukkan ada beberapa jokes lah diorang nak ketengahkan. Tetapi jokes tu rata-ratanya macam tak sampai lah pada aku lah. Contohnya, ada 2-3 babak yang melibatkan pengarah tu, dia cuba nak naikkan semangat para kru dia. So, dia bagi satu ucapan yang agak, orang kata apa, over the top ni ucapan eh. Okey, aku macam tak berapa buy dengan ucapan tu lah. Sebab ada satu scene tu, bila dia bagi ucapan, dia nak inspire dia punya kru dia, dan dia punya bila dia dah capai dia punya dah habis climax dia, dan akhirnya kru dia macam wah bravo, tepuk semangat kan, tepuk oh bagus lah. Tetapi dia punya point tu bagi aku tak sampai lah, dan bila dia orang bangun tepuk aku macam rasa hairan tu tak. Takkan juga macam ni dah tepuk kan. Aku bagi contoh macam scene ala-ala Independence Day lah, masa Presiden Amerika nak bercakap tu kan, yang masa dia nak pergi serang alien tu kan, dia berlepas bagi ucapan tu berjaya naikkan semangat kan. Dia punya scene tu nampak macam tu tapi tak sampai kau tu. Satu lagi contoh tentang berkenaan jokes yang diorang cuba nak sampaikan pada permulaan cerita tu, yang dia punya audien dia banyak orang-orang India kan. Okey, bagi saya kenapa perlu tunggu sampai ke hujung baru kita faham oh kenapa diorang ni ada dekat panggung India tu kan. Kenapa tak direct je bagi tahu Rahimji ni apa kaitan dia dengan audien India? Sepatutnya lebih bagus kalau dia awal-awal tu dia dah bagi tahu dah latar belakang filem-filem arahan Rahimji ni. Jadi untuk cerita bikin filem ini saya berikan C. Lepas aku tengok filem ni aku rasa aku punya perasaan aku mix lah. Perasaan aku bercampur bau. Aku tak tahulah kenapa sama ada filem ni ke ataupun dia punya editing ke atau sama ada dia punya skrip ke, saya tak berapa pastilah mana satu yang problem lah. Cuma bagi saya filem ni bukan terasa pendek. Ada babak-babak tertentu dalam filem ni tergantung lah. Dia banyak scene-scene yang dia potong. Mungkin scene tu tak cantik ke, mungkin scene tu apa, saya tak pasti lah. So menyebabkan dia punya babak-babak dia tu ada agak tergantung sedikit lah. Cuma filem ni berjaya diselamatkan dengan lakonan yang cemerlang oleh barisan pelakon yang diorang hire filem ni. Ini adalah pendapat saya. Okay, saya harap mungkin ada orang akan suka tengok filem ni, saya tak pasti lah. Tapi pendapat owner saya macam ni lah. Okay, jadi apa pendapat korang tentang filem ni? Okay, korang boleh tuliskan komen kat bawah macam biasa. Nanti saya akan join, kita bincang sama-sama. So jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan paling penting sekali loceng notification tu, korang memang terbaik. Okay, kita jumpa lagi di video ulasan filem di ZTV di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.